Hari ini Bu Wanda menghadiri panggilan dari penyidik terkait untuk restorasi justice sebagaimana amanat juga menteri, dan itu sudah dilakukan tadi. Kita dipertemukan dengan kuasa hukum Yanto. Beliau tidak bisa hadir, belum sempat hadir, sehingga diwakili kuasa hukum. Nah, tadi itu hanya kita menjelaskan terkait berita yang selama ini ya, pencemaran nama baik, itu sudah kita jelaskan. Dan ini masih berproses karena ada harapan dari Bu Wanda mungkin untuk bisa dipertemukan lagi dengan Pak Yapto, biar tidak bias lagi ceritanya. Seperti itu. Bu Wanda ditemu dengan Pak Yapto, apa yang menyampaikan sesuatu atau gimana, Bu Wanda? Tadi bertemu dengan Pak Yapto. Kita menyampaikan latar belakang maksud dari Bu Wanda mengupload ya, di Instagram beliau itu sama sekali tidak ada maksud untuk ke Pak Yapto, ya kan? Itu pasti terkait dengan proses inti yang dihadapi oleh keluarga Bu Wanda. Itu yang kita jelaskan. Nanti kan kalau disampaikan oleh kuasa hukumnya, kalau memang dari pihak Bu Wanda sendiri ingin minta maaf atau klarifikasi, kenapa mengajukan gugatan atau perdata gitu, Mbak? Itu dua hal yang berbeda ya. Itu kan lebih dahulu kita ajukan, dari dahulu sudah dahulu mengajukan gugatan di pengadilan, baru ini muncul. Itu dua hal yang berbeda. Baik, Bu Wanda tadi di dalam. Bu Wanda maju dah. Sebentar, Bu Wanda mungkin maju sedikit dah. Maju dikit, Mbak. Sebentar, mungkin mediasi di dalam tadi, Bu Wanda. Ya, intinya saya menjelaskan ya, saya merasa tidak ada maksud melakukan pencemaran nama baik, tapi sekedar memberikan pendapat ya, seperti teman-teman lihat dan teman-teman baca. Dikatakan saya Bu Wanda pengen ingin minta maaf kepada pihak Pak Yapto, benar atau tidak mungkin Bu Wanda? Iya. Dari pihak lawyer Pak Yapto mengatakan seperti itu. Kita ikutin aja proses hukumnya. Tapi tahu. Ya, sudah. Ini kan itu gini loh, kalau untuk minta maaf kan proses apa namanya? Kalimat yang salah itu yang mana? Ya, kita masih berjalan ya, proses restorasinya masih berjalan. Ini kan belum ketemu ya, Bu Wanda dengan Pak Yapto belum ketemu. Mungkin next time lagi ya. Bu Wanda, artinya pertemuan mediasi kali ini gagal atau gimana? Atau ada kelanjutannya lagi? Ya, saya kira ini masih berlanjut, karena kan masih tahap awal ya, baru panggilan para pihak. Dan kita sudah menjelaskan, mungkin dari pihak Pak Yapto juga nanti akan menjelaskan juga secara langsung. Saya kira ini ya. Berarti permasalahan yang dari mereka itu dipermasalahkan karena Mbak Wanda mengupload semua video-video itu, apakah betul seperti itu, Mbak Wanda? Oh enggak. Itu hanya cuplikan dari sebuah tulisan ya, pendapat dari Bu Wanda. Itu aja. Oke. Okay. Itu aja dulu ya, Mbak. Soalnya udah ada agenda lain dari Bu Wanda. Mbak Wanda ada mau sampaikan? Kita hargai restoran justice ya, itu masalah pencemaran nama baik. Nanti ya kita ikutin aja prosesnya seperti apa. Kalau saya saya menghormati prosesku dan itikad baik ya. Kalau saya salah minta maaf, kalau saya benar ya, tapi kan itu cukup pembuktiannya kan di pengadilan. Doain aja supaya cukup ya, nggak akan lama-lama. Mbak, kita mau tanya dulu untuk pertama-tama gimana Mbak? Berarti hari ini mediasi yang Mbak lakukan sendiri memang sudah berdasarkan aturan yang Mbak lakukan, maksudnya yang sudah Mbak jalani hari ini itu seperti gimana, Mbak? Ambil jalan? Ya, proses kita jalani ya. Proses itu masih berjalan, kita tetap mengikuti secara tertib ya. Pak, namanya siapa Pak? Agus Salim. Oke, Pak. Bu Wanda. Ya. Bu Wanda sendiri sempat agak kecewa nggak, Pak?